Selamat siang kalian. Hari ini kami tidak punya pertemuan sampai sore. Jadi agak bebas hari ini. Mau pergi ke sini. Ini toko namanya Academy. Dan memang di luar sedang direnovasi, tetapi lihat ini. We are still open. Itu supaya semua orang tahu bisa masuk dan belanja di sini. Hey, GoPro. Banyak pakaian, pakaian perempuan untuk lari, yoga, dan lain-lain. Set, mau ke mana? Ke pakaian anak-anak. Ah. Sudah keluar dari Academy dan jalan-jalan di sini di mall seperti ini. Apa, mau cari kacamata, karena kacamata saya sudah tua atau lama ya, dan perlu yang baru. Jadi sudah pergi ke dokter mata dan harus cari kacamata, karena dokter mata di sini tidak jual kacamata juga. Ada, mereka dipisah supaya tidak ada seperti korupsi di situ. Juga ini ada orang yang bilang kelihatan seperti di Indonesia punya lebih banyak mobil daripada di Amerika. Jadi saya cari apa informasi tentang itu. Dan sebenarnya di Amerika untuk setiap 1000 orang ada lebih dari 800 mobil. Okay? Tapi di Indonesia untuk 1000 orang ada kira-kira 80 mobil. Oh. Jadi ada jauh lebih banyak mobil di Amerika daripada Indonesia. Jika ya mau lihat fakta. Hey, ini toilet di mall. Dua urinal. Ada dua toilet. Yang ini khusus untuk orang yang pakai kursi roda. Ya, pintunya besar. Ya, dan ada apa alat untuk membantu. Ya, ini yang biasa. Tidak ada alat semprot ya. Tidak ada. Lantai kering. Ini tempat cuci tangan seperti itu, sabun, kertas. Ini peta untuk mall dan kami cari apa toko kacamata di mana di sini. Lens Crafters. Lens Crafters, bagus. L2H. Jadi H. H di mana? Di mana? Oh, di sini. Lantai 2. Where is it? Pennies. Okay. Jadi kami di sini. Harus ke mana? Sini. Ke sini. Bolden Eye Care too. Bagus, mari kita pergi cari Lens Crafters. Mau beli Coca-Cola atau Snickers? Ada. T-Mobile, itu saya pakai, T-Mobile. Harus minum kopi. Di sana? Di Starbucks? Harus minum di Starbucks. Okay, bagus. Ini date sangat romantis. Anak-anak mereka duduk dan baca buku. Jul sama saya bisa jalan-jalan. Banyak orang di sini. Starbucks di sini, hari ini. Yang recycle. Oh, ini untuk pour over. Bagus. Ini ada roti sama kue. Mungkin kalian lihat harganya. Kopi. Okay, awesome. Itu Sarah dan Seth duduk di bawah. Food court di sini. Bisa makan banyak macam makanan. Ya, Lens Crafters. Jadi itu tempat untuk beli kacamata ya. Tapi saya kira mungkin itu tempat yang agak murah. Tapi ya, tidak. Yang harganya yang biasa itu kira-kira $200. Jadi kami mau cari tempat lain untuk dapat kacamata. Hey, kami sudah pulang. Ada yang ganti pakaian karena mau pergi ke pertemuan atau meeting. Dengan ada keluarga di sini.
Jadi kami sekarang ada di mana? Di perempatan. Kelihatan seperti ini. Tunggu lampu merah. Masih tunggu. Sesuatu yang baik dari hari ini? Saya membaca banyak. Baca buku apa? Buku Anne of House of Dreams dan The Maze Runner. Okay, kami sudah dekat tujuan kami. Tetapi ini saya mau kalian lihat perumahan ini karena this way? Yeah. Ada di antara kalian yang kira semua rumah di Amerika dibuat dari kayu. Tapi lihat perumahan ini. Semua dari batu. Bagus. Ini yang putih, yang merah. Jadi semua rumah di dalam perumahan ini bukan dari kayu. Khususnya tujuan kami. Yang ini nomor 500. Hai. Halo. Hi. Hari ini kami masih di Oklahoma. Ada di dalam apartemen di sini. Mungkin kira-kira masih satu minggu lagi di sini. Dan hari ini Bu Julie mau kasih kalian lihat cara untuk memakai mesin cuci piring di sini.